Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Mbah Inu. Di kesempatan kali ini, tanggal 18 Mei yang bertepatan dengan ulang tahunnya tim kebanggaan kita ya, PSIS Semarang yang ke-90, saya akan sedikit merayakan dengan cara saya sendiri ya tentunya ya. Ingin kasih sedikit sentuhan lah kepada bis PSIS Semarang ya, karena yang teman-teman tahu saya suka sama bis dan saya juga ikut merawat bus PSIS ini juga. Saya ingin sedikit menambah sesuatu di bus ini sebagai perayaan ulang tahun PSIS Semarang yang ke-90. Seperti apa yang akan saya lakukan di bis PSIS kali ini? Ikuti terus sampai akhir. Gak punya modal buat custom lampu, kita mainnya spotlight aja biar tampilannya makin keren. Kita spotlight warna hitam. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Tapi belum selesai, tenang. Nanti lampunya yang bagian headlamp atau lampu utamanya kita lubangin biar gak mengganggu sorot cahaya lampunya ya, biar tetap terang nantinya. Yeah.
dan kurang yang bagian tengah sini. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Gimana teman-teman? Udah kelihatan garang belum nih? Mantap kan? Habis ini nih kurang masang sebelah sini. Kita bersihin dulu, terus kita ganti solatifnya yang baru. Kita tempel lagi di sini. Udah keren, makin keren nih tampilannya nih. Bus PSIS. Mantap ya. Habis ini langsung prepare jemput latihan pemain. Kita jemput di mes. Infonya nanti sih, nanti latihan di Stadion Citarum. Oke, sampai jumpa nanti.